Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-40. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya. Kesombongan adalah sebuah sikap hidup yang nikmat meski menghancurkan. Melalui kesombongan, seseorang memiliki kesempatan untuk berlaku sesuka hati dengan mengangkat dirinya setinggi mungkin atas berbagai pencapaian atau segala hal yang ia miliki. Itulah sebabnya tidak sedikit manusia yang menyukai kesombongan dan tidak sedikit pula yang membencinya. Dan sebagai umat Tuhan, kita tentu perlu mengambil sikap, mempertahankan diri, dan berani untuk terus mengevaluasi diri kita demi menghindari kesombongan entah di hadapan sesama manusia maupun Tuhan. Pemazmur di dalam ayat 35 dan 36 memberikan sebuah kondisi kekuatan dan kegagahan yang bersifat semu yang dimiliki oleh para orang sombong. Itulah sebabnya pada ayat 36 yang berkata, ketika aku lewat lenyaplah ia, aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Pertanyaan ini bukan menunjukkan bahwa kekuatan pemazmur jauh lebih besar hingga melenyapkan keberadaan orang fasik yang sombong, melainkan sebagai sebuah kesaksian iman tentang kuasa Tuhan yang melemahkan kekuatan mereka. Bagi pemazmur, kekuatan dan kekuasaan orang fasik dan sombong hanyalah semu, sebuah kondisi sementara yang tidak akan bertahan karena mereka tidak hidup dalam jalan yang direstui Tuhan. Justru orang jujur dan tulus, merekalah yang memiliki masa depan bersama Tuhan. Sahabat Alkitab, kesombongan merupakan penghalang bagi jaminan dan penyertaan Tuhan dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kesaksian pemazmur saat ini semestinya sudah cukup menjadi sebuah peringatan agar setiap umat Tuhan selalu cermat dalam mengevaluasi dirinya di hadapan Tuhan dan membentuk sikap agar tidak masuk ke dalam kesombongan. Kiranya setiap kita tetap memiliki kerendahan hati untuk berlaku tulus dan jujur sebagai wujud kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah diri kami dengan segala keterbatasan kami sebagai seorang manusia. Dengan seringkali kami bertindak salah di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk terus menyadari hal itu. Dan jauhkanlah kami daripada sikap sombong yang justru akan menjauhkan kami daripada-Mu dan bahkan menjadi penghalang juga bagi berkat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Kiranya kami selalu menjadi umat yang dengan kerendahan hati menjalani hari-hari kami sebagai pengikut Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.